Dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Guys, kaget balik maning lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Ini kaget dandan lagi lur. Kipas angin mini. Ini ada batunya lur di atas. Ini batunya di sini nih. Nah, itu. Suruh dandani rusak apanya. Nah, kita bagi hidup loh. Oh. Hidup loh. Ini masih hidup ini. Batunya di sini. Ini boleh dilipat tenang, bawa mana-mana pergi. Ini biasa orang pergi mana-mana ada bayi. Nah, kalau panas boleh buat kipas bayi loh. Bukan bayi saja lah, orang besar pun bawa ini juga. Ini boleh hidup semua, oke. Rusak ininya loh. Tuh USB-nya ini, cas ini. Lepas ini, nah, itu masih ada di situ tapi sudah lepas itu. Gitu. Nah, nggak boleh tuh. Tuh. Menceng. Nah, kita eksekusi loh. Nah, kita buka batunya loh. Kita buka murnya. Murnya pun banyak. Kalau dulu ada kipas begini, kalau rusaknya macam ini jangan buang lur. Ini masih boleh kita perbaiki lur. Ini pun mau dibuka juga lur. Sini. Ini ada murnya lur. Bukanya dari mana lur? Coba cungkil ini yang depan ini. Murnya di dalam itu. Dari mana mau buka lur? Ingat ini ya. Ini tutup, buat tutup ini. Ya, sudah lepas lur. Nah, ini lur, nah ini lepas, ini menceng ini udah, nah, lepas. Ini pakai blower pun boleh, pakai solder pun boleh lur. Tapi ini saya mau pakai blower saja loh. Senang pakai blower loh. Saya coba pakai blower. Nanti kalau sudah kuat
Enggak usah ditambah solder loh. Lower saja loh. Cepkan loh. Lubangnya ini susah, ini blower. Lubangnya ini sini lubangnya 3. Kita mau taruh ini loh biar tenang loh. Saja tenang sedikit lur, sudah on ini. Kalau segini ingat 300 sudah boleh lur, lur. Tapi ini takut sini ikut apa, ini ada kabel ini, kalau blower sebelah-sebelahnya ada plastik nggak boleh lur. Ini matanya boleh tukar. Kalau blower ini gini otomatis lur, ini kita taruh. Nah, ini dia mati sendiri lur. Dia mati sendiri. Kalau kita angkat dia hidup sendiri. Nah, ini saya sudah adjust 300 loh. Oh, ini 400, saya adjust 300 saja. 300 sudah boleh. Ya. Suhunya loh itu 300 loh. Saya coba 300 dulu. Oke. Ya, kalau pinggir-pinggirnya ada plastik mau yang kecil lur. Kalau enggak nanti kena ini blower jadinya leleh lur. Panas lho. Nah, itu ini pun hitam jadinya, itu apa mejanya ini. Panas lho. Coba pakai blower, kalau sudah boleh lekat, sudah boleh apa kelet, nggak usah solder lagi lho. Kelat loh. Tapi ini ya, kalau apa bekasnya ini, timahnya ini sedikit saja loh dari pabrikannya ini. Kalau mau kuat kita tambah solder lagi loh, kalau mau kuat loh. Kalau mau kuat lah kita mau tambah solder lagi baru kuat ini. Ini sudah lekat loh, sudah kelat. Gak lepas sudah. Kita masuk cas coba lor. Nah. Takut rusak juga dalamnya lor. Belum coba tadi. Ini orang paksa ini jadinya rusak nanti semua. Nggak boleh masuk loh, macam ada sangkut, ada nyantol. Oh itu loh, ada itu apa ini, keluar masuk dalam ini. Ingat itu timah, itu bekas timah lepas itu. Ya nyantol, nyantol sedikit saja nggak boleh.
coba lagi lor. Nggak boleh lor, nggak boleh masuk lor. Ini nggak ada kontrolnya lampu lor. Ini saya sudah bagi hidup atau belum sambung kakinya itu. Coba taruh batu lor. Tetap tak boleh lor. Ini ada lampunya. Takut kakinya rusak lor. Ini sudah kena paksa ini. Ini sudah apa? Lekat semua loh. Tapi kenapa kok nggak boleh? Kita coba tes loh. Pakai ini tester dulu loh. Ada masuk sini nggak setrumnya loh? Takut kakinya dalam sudah rusak loh. Sudah kena paksa ini. Enggak masuk. Sini dari batu. Yang dari sini enggak masuk. Ini bias ada kontrolnya lampu, kalau masuk hidup kontrolnya lampu. Oh, panas ini ada tempuk ini, Lur. Saya coba lihat pakai ini, Lur. Cermin segar baplang lor. Wah, tempuk lor. Yuk, lepas ini. Sampai main plusnya tempuk ini lor. Sudah kena paksa ini. Coba pakai segar baplang. Ini USB ini kakinya halus, kecil-kecil loh. Udah menceng-menceng, sudah pergi sana pergi sini. Tempuk ini loh, kita buka balik saja loh. Ini kita ambil balik saja dulu. Sampai ini tadi lihat ini sampai apa kena bakar. Kita ambil balik loh. Panas. Ini dia punya line-nya ini lor. Ini sudah lepas, jadi
satu. Ini kalau kita mau lihat ini boleh nggak boleh lur, lepas dulu baru kita masuk ini. Kita masuk apa? Cas ini. Nah, kita pegang kalau nggak panas, mananya nggak tempuk lur. Kita coba lur. Ada setrumnya enggak ada. Dia biasa min ujung sini, sini ujung sini min, sini sini plus, ini min loh. Kalau hadapnya bawah gini, ini kakinya kecil. Ini biasa min sini plus. Ah. Oke, ada loh. Yang sini yang tengah-tengah dia biasa buat itu, kalau ini buat data biasa ada 4 atau 5. Takut tempuk saja loh. Kita sebelahnya. Oke. Ini sudah apa itu loh? Sudah masih oke loh. Takut ini saja yang tempuk loh. Nah, ini kalau kita mau coba rusak nggak rusak pakai ini lor. Nggak usah dipasang dulu lor USB-nya lor. Coba pakai ini, ada lampunya enggak loh, main plusnya sini saja loh. Nah itu hidup kan. Nah ini pinggir sini plus, pinggir sini main loh. Lor. Nah ini, wah ini sudah soldernya sudah lepas ini. Saya solder balik saja lor dulu lor. Ini batunya masuk. Kena bakar sampai lor tadi tempuk. Kita solder balik. Coba saja lor, kita ancep ini baru kita taruh lagi sini. Tempuk nggak tempuk lor. Tetap nggak boleh hidup lor. Sama tunggu itu soldernya panas lor. Boleh masuk lor, sudah timahnya sudah keluar. Nah sudah boleh lor. Nah itu sudah hidup itu. Oke, kita ini dulu lor, kita blower ini dulu biar tunggu panas solder ini, nanti kita pasang dulu. Ini kakinya kita bagi ratakan dulu loh, bagi turun bawah biar kelat loh. Tadi ada tempok ini katanya. Bagi rata.
kita turunkan bawah, nanti kita pijet pergi bawah biar lekat sama timahnya lagi lah. Pas kita blower lagi loh. Aduh, lepas lur, sorry lur. Ini barangnya sudah apa itu? Gak rata, susah loh. Oh, mau pakai ini lor baru boleh. Adem loh, sama kita solder ini. Yang lepas tadi. Wah, semua pun ikut lepas loh. Merah pun ikut putus. Hanya kecil sangat loh. Goyang-goyang dia lepas, putus dia punya kabel. Tahu boleh nggak boleh loh. Kita coba lagi loh. Nah, sudah boleh loh sekarang ini kontrolnya hidup loh. Ini pun sudah kuat ini. Kita coba batunya dipasang loh.
jangan terbalik lor. Nah, masuk cas. Nah, dah warna merah mananya masuk lor. Nah, dah warna merah itu. Tadi tempuk ingat lor. Sampai ini bakar ini. Mau hati-hati juga lo. Eh? Kok mati lagi lo? Takut shot saja ini sudah. Kita coba lagi lo. Hidupkan kipasnya. Ini memang gak rusak ininya loh. Hanya lepas ininya saja loh. Lepas tempatnya ini apa? Cas. Ini sudah longgar loh. Kadang kena gak kena itu. Mau tukar baru ini atau sini enggak lekat loh. Tapi kalau enggak lekat di sini kan dia sudah masuk loh. Ini siapa? Nah, ini kan dia sudah masuk kalau enggak lekat. Mananya ini longgar ini loh. Nah, ini sudah kuat, kita cari lain lor, coba cari lain, cari itu kepala lain, siapa tahu boleh cari yang lain. Nah, oh ini sudah longgar ini. Atau sini enggak kelet lor, saya solder saja tambah belakangnya lor. Kita tambah belakangnya biar tambah kuat, kita solder. Kalau blower ini lor, bekasnya itu timahnya itu yang lama punya dia sedikit saja lor. Sini kita tambah solder saja lor, nanti enggak mari-mari ini lor. Kita buka dulu batunya. Kita tambah solder biar kuat loh. Ini belakangnya ini. Dandan-dandan ini macam begini mau telaten lur. Ini bendanya kecil-kecil juga lur. Ini semua apa? SMD, panggil komponennya kecil-kecil ini. Kita cabut dulu ini biar senang kerja loh. Ya tambah solder dulu belakangnya, takut enggak kelet loh.
kuat lor. Tapi jangan tempuk saja lor, ini kecil saja lor. Tambah sedikit saja loh. Lihat sama senggar baplang. Kita coba loh. Oke lor, sudah boleh. Tadi kurang apa itu, kurang timah lor, nyantol gak nyantol lor. Oke, kita goyang-goyang sudah gak lepas lor. Nah, oke lah, sudah boleh mau tambah timah ini. Oh, yang sini pelonggar sedikit. Kurang lagi lor, kita tambah lagi itu masih goyang, masih apa, ada lip. Jadi jangan tempuk saja lur. Kalau kita tambah pakai solder lur. Maksud ini kecil saja lur. Sini main, sini plus lur. Kalau main ini tempuk sama ini body ini gak apa-apa lur. Yang plusnya ini yang penting lur. Kalau plusnya pun ikut tempuk sama body, jadinya short lur. Kita coba lagi loh. Oke loh, udah kuat, udah enggak tempuk, sudah enggak goyang, ada enggak apa ini, sudah enggak kedip-kedip loh. Oke, sudah boleh. Ini orang bekasnya paksa lur ya, udah lepas. Kalau mau kuat lagi lur, kita tambah ini lur, lem bakar lur. Buat kalau nggak ada itu silikon, pakai ini lem bakar saja sudah boleh lur. Ah, sini belakangnya ini lur. Kita taruh ini lem bakar biar kuat lur. Ini enggak bikin tempuk lur, tutup semua ini kita taruh boleh juga lur. Oke, jadi jangan lampunya lur. Kiri kanannya ini kita kasih pun oke lur. Nah, kalau ini mau kuat, nah mau taruh ini lur, lem bakar ini tambah kuat nanti. Nggak cepat lepas.
lur, tunggu itu apa itu adem, kita pasang ininya, kipasnya. Kabelnya pun pendek. Ya. Ya, sudah keras lur. Kita coba lagi lur. Mau sedikit coba lur. Oke lur, sudah enggak kedip-kedip lur. Oke lur. Ini sudah siap lur ya. Ini saya tinggal apa? Pasang saja lur ya. Ini sudah siap, boleh tinggal pasang saja. Saya bagi mati dulu videonya lur, tinggal pasang saja lur. Ya itu lur, kalau ada kipas ini lepas ininya. Pakai blower ini boleh, pakai solder boleh lur. Janji ini ke kakinya itu dalam enggak rusak. Masih boleh dipasang lagi lur. Oke lur, segitu saja lur. Nah ini sudah saya dekatkan lur. Nah, taruh lem bakar, dia tahan lagi lur. Nanti orang apa ncepkan ini. Nah ini biar ada tahan lagi lur. Oke lur, segitu saja lur. Ini sudah oke lur. Nah itu. Lur, kita sharing saja lur. Oke lur, terima kasih lur. Wassalam.